Di wisata pemirsa, di mana ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Namanya adalah Taman Eco Art Park yang berada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nah, ternyata di taman berkonsep ramah lingkungan ini menghadirkan beberapa patung besar yang menarik, di antaranya patung robot Transformers yang terbuat dari barang-barang bekas. Kira-kira seperti apa ya? Ini dia liputannya. Selamat datang di Taman Eco Art Park Sentul, Bogor, Jawa Barat. Berdiri di tanah seluas 500 meter persegi, taman ini bisa menghadirkan suasana baru untuk para pengunjung. Selain cocok untuk Anda yang ingin mencari udara segar, taman ini juga cocok bagi Anda yang ingin berburu foto kece dan Instagramable. Di sini Anda bisa menemukan berbagai jenis macam patung berukuran besar alias raksasa. Ada patung pesumo, ada patung sosok penyayang binatang, ada juga patung pria berkepala botak. Dan yang paling menarik perhatian pengunjung adalah patung salah satu robot Transformers. Ini dia yang membuat saya penasaran dari tadi nih. Dari jauh sih seperti asli sebuah robot Optimus Prime. Ternyata hanya sebuah patung nih. Entah apa nama dari patung ini, tapi imajinasi dan kreativitas dari pembuatnya memang harus diacungi jempol. Bagaimana tidak? Patung ini sendiri terbuat dari spare part mobil bekas yang dirangkai sedemikian rupa dan menjadi sebuah patung yang unik dan menarik sekali. Dan lihat deh, tingginya saja mencapai 5 hingga 6 meter dan membuat saya menjadi terasa kecil berada di dekatnya. Nah, taman ini bisa menjadi alternatif edukasi wisata dan Anda bisa datangi bersama keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Stefani Deversta, Zulomi Karsa, RTV.